Tak peduli jenis jaga barang asal boleh lama. Makan hari, lagi api naik borak sudah lama. Dua kali ganda taraf kami bagi. Gerakkan hasutan, askar tambah lagi. Pucuk buah, modesta sedikawar api. Let's CGO, kekal hasil sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, pada semua saya adalah Wak Suka daripada Sigaro Webstore. Pada hari ini, Wak ingin menceritakan ataupun review something yang berbeza, iaitu pot yang baru daripada Ringko. Okey, Wak cuba jadi orang serius tapi Wak tak boleh tau. Okey, so kejap lagi kita akan tengok pot ni, adakah pot ni okey atau tidak. Check it out guys, jom let's go guys. Okey, ini adalah pot Tix daripada Ringko. Okey, salah satu pot yang bagi Wak ianya nampak macam wow, nampak style kan, nampak stylish kan. Jom kita ambil sini satu kali. Okey guys, pada semua yang tengah-tengah tengok Wak punya review sekarang ni, okey, jangan lupa untuk subscribe. Okey, subscribe itu gratis guys, gratis. Yes, ini dia bahagian hadapannya Ringko. Okey, very simple, very nice. Okey, jom kita tengok bahagian dalamnya. Yes, specification. Kau susah menyebut ah. Okey, ni user manual lah senang cerita. Ini dia. So inilah bahagian dalam ni. Oh, steam bosku, steam. Nampak compact ah. Jom kita tengok dalamnya. Ada apa-apa lagi ke? Okey, ada lagi dalam bahagian dalamnya. Kita tengok. Korang akan dapat type C kabel dan dia punya lanyard dia. Okey. Dan satu lagi OCC. I think this OCC is 1.0, right? Yes, correct. 1.0. Okey, dalam ni. So tak apa. Kita akan gunakan OCC yang bahagian dalamnya iaitu 0.8 ohm. So inilah dia Ringko. Yes. Tix Pot Kit by Ringko. Satu pot yang bagi Wak ianya sangat lawa, cantik ah. Nampak compact, okey. So bahagian tepi ni adalah bahagian charge dia. Okey, ni bahagian belakang dia. Bahagian tepi ni kosong, tak ada apa-apa. Ini bahagian bawah dia, ni bahagian hadapannya. Dan ini yang terakhir adalah bahagian atasnya. Okey. Jom kita tengok dalam dia. Berat, dia besi eh. Dia besi, dia magnet, dia magnetik, okey. So ini adalah bahagian isi liquid dia. Nampak, ini adalah bahagian tempat isi liquid dia. Nampak tu open. Open apa aku tak tahu. Ni ni bahagian isi dia, okey, ni. So tu nampak isi liquid. Yes, settle. Okey. So nak cabut dia pun sama macam A3. Sama lebih kurang, tapi nampak macam lebih cantik sikit lah. Bateri dia adalah sebesar 1000 mAh, okey, untuk Ringko ni. So guys, mungkin ada yang nak try ke apa, boleh datang dekat Sigaro. Kita ada tester ni, okey, boleh test. Okey, jom kita tengok bahagian OCC dia pula. So dia ni lebih kurang sama macam A3, lebih kurang sama. Okey. Ni dia OCC Ringko. Okey, 0.8 eh. Betul, 0.8. Dia gunakan mesh. Okey, 0.8 mesh ni bahagian OCC dia. Boleh dekat kat top juga, sama je. Okey. Sebelum tu kita akan buka ni dulu jap. So kita dah tahu dah nak refill macam mana. So ini adalah bahagian cartridge dia pula. Cartridge ni sebesar 2 ml capacity. Okey, so bagi Wak besar agaklah. Kita isi liquid pula. Kita akan isi liquid ni, kita akan menggunakan flavor daripada bean head, okey, caramel macchiato. Yes, ini dia bean head. So kita goncang dulu. So kita isi sikit, okey. Okey, kita basahkan sikit bahagian tepi-tepi dia. So kita dah letak balik dalam ni dan pusing seperti biasa. Sama juga macam A3, sama je lebih kurang. Tapi kita tengok adakah ianya lebih padu daripada A3. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, bahagian isi liquidnya adalah bahagian tepinya. Okey, ni kot. Sebab tak nampak ni pasal. Tutup. Nampak? Keluar air-air sikit. Sebab salah isi. Okey, so kita dah isi dah bahagian bawah dalam ni. So ini ada bahagian dalam dia. Okey, so kita tengok pula dari segi berat dia, ketinggian dia. So kita akan timbang beratnya, berapakah berat sekali dengan liquid dalam ni. Okey, jom kita tengok. Beratnya adalah seberat 128 gram. Jom kita tengok pula dari segi ketinggian CP semua. Panjangnya, okey, tak payah ambil kat titik, kita ambil kat sini je. Okey, kita tengok panjangnya dulu. Okey, panjangnya adalah
7.2 cm. Ah, 7.2 cm panjangnya. Kelebarannya adalah 4.3 cm. Ketebalannya. Okey, ketebalannya adalah wow, 1.9 cm. So dah settle. Jom kita tengok pula dari segi rasa performance dia. Okey guys, jom. Ah, so ini adalah Thick Sport Kit by Rinco. So bahagian hadapannya adalah firing button dia. Okey, jom kita on 1 2 3 4 5. Okey, ada lampu keluar tu, nampak oh. Okey. So kita dia ada 3 power. Merah, biru dan hijau. Kita akan tengok hijau dulu. Merah. Dia macam jenis macam MTL sikit lah. Dia sempit-sempit sikit lah. Not bad. Actually not bad. Tapi flavoring dia tak, dia macam tak cukup rasa sangat. Kita dah tanya warna merah. Kita tanya biru pula. Dari segi rasa. Wih, keras sekejap wih. Dia MTL. Dah lama sikit tadi sedap. So setakat ni okay, not bad. Rasa dia boleh pergi lagi lah. Mobil kau kena tahan kat tekak lama sikit. Wih, ni kau tinggi sikit. Ni keras sekejap ni. Jadi hit sikit kat tekak. Bagi Wak, dia punya flavoring tak rasa sangat lah. Tapi mungkin kalau kau letak flavor lain, mungkin dia rasa sebab sekarang ni Wak gunakan flavor bean head. Okay. Tapi selalu ni bean head ni dia punya rasa dia lagi kau tau. Dia rasa kopi macchiato dia. Superb, babe. Superb. So guys, sampai situ saja untuk Thick Sport Kit by Rinco ni. Okay. So Wak pun dah review dah Thick Sport Kit ni. Okay. Wak suka design dia, tapi dalamnya dia punya okey okey, not bad dia punya. Tapi tu MTI dia boleh tahan kan sebenarnya. Air holder kecil. Okey, so itu saja kau berdua. Terima kasih banyak pada semua yang tengok review Wak. Jangan lupa untuk subscribe yang belah kanan korang tu, subscribe dan tekan loceng sekali, kring kring. So guys, stay tune, nanti kita akan review the next review. Stay tune guys, okay. So, terima kasih banyak pada yang komen. Sorry banyak juga kalau contohlah dia tak reply komen ke itu ke ini. Sorry banyak, okay. Nanti ada masa Wak akan reply. Jangan risau, Wak akan reply. Confirm. Masuk mata pula aku jangan rambut. Okay guys, stay tune. Itu sahaja benda Wak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Dua kali ganda taraf kami bagi. Gerakan Sultan Askar tambah lagi. Bye-bye semua. See ya.